Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Guys kali ini aku akan membagikan cara menyelamatkan file yang ada pada laptop yang sudah rusak. jadi laptop ini rusak mati total sedangkan file-file yang ada di dalamnya itu file-file yang sangat penting guys. Jadi yang punya laptop ini meminta tolong kepada saya untuk menyelamatkan file-filenya jadi buat teman-teman yang belum tahu caranya silahkan disimak aja video tutorialnya guys oke jadi untuk bisa menyelamatkan file-filenya kita harus mengambil harddisk atau SSD yang ada pada laptop ini guys karena semua file itu tersimpannya di dalam sebuah harddisk atau SSD nah jadi kita akan membongkar laptopnya ya guys dan untuk cara membongkar laptop itu berbeda-beda, tergantung tipe laptopnya masing-masing. Nah, kebetulan untuk laptop tipe ini, itu sangat mudah cara membongkarnya, tinggal dilepas satu baut ini, lalu kita tarik penutupnya, maka sudah nampak harddisknya, guys. Jadi, laptop ini menggunakan harddisk, dan ini dia harddisknya. Nah, sekarang kita tinggal cabut saja harddisknya. Jadi, seperti ini penampakan dari harddisk laptop. Jadi, semua file penting itu ada di sini. Pokoknya, semua yang tersimpan di dalam laptop itu ada di harddisk ini, dan kita memerlukan casing harddisk, ya, seperti ini. Jadi casing hardisk ini berfungsi untuk menghubungkan hardisknya nanti ke laptop lain yang kita gunakan untuk memindahkan file. Nah ini ada kuningan yang panjang dan yang pendek. Ini kita cocokkan dengan yang ada di casing hardisknya. Tinggal kita pasang. Jadi nanti hardisk ini fungsinya sama seperti flash disk fungsinya sama seperti flash disk nanti kita tinggal colokan saja hard disk ini ke laptop atau komputer lain yang masih normal ya jadi untuk memindahkan filenya nah ini sudah aman ya hard disknya sekarang saya tinggal mencari laptop lain yang akan saya gunakan untuk menyalin file ini. Nah, di sini saja ya, ada laptop yang biasa saya gunakan untuk kerja ini. Jadi, nanti kabelnya ini tinggal kita colokan ke laptopnya, dan file-file yang ada di harddisk ini nanti akan terbaca melalui laptop saya, guys. Jadi, nanti tinggal di copy, lalu dipindahkan ke flash disk orangnya atau ke hard disk orangnya, ya. Jadi, untuk mengkopinya, saya rasa teman-teman sudah bisa, ya, karena sama seperti flash disk. Oke, guys, demikian video tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.